Pemerintah Kota Malang bersama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM menggelar kegiatan pendidikan dan pelatihan budaya kerja pemerintahan Kota Malang tahun 2019 di salah satu hotel ternama di Kota Malang Senin pagi. Dalam kegiatan yang diikuti oleh pejabat pengawas dan pelaksana dari masing-masing perangkat daerah Kota Malang ini bertujuan untuk merubah pola pikir dalam budaya kerja aparatur pemerintah Kota Malang yang selama ini masih lemah. Jadi sebenarnya budaya kerja itu satu, tadi saya sampaikan ya, bagaimana kerja itu bisa berprestasi dan berprestasi tidak mungkin diri satu orang. Kita harus bersama-sama. Dan saya sampaikan ya bahwa kita hidup itu harusnya pertama mempunyai komitmen bahwa kita ini harus maju. Ya, maju itu tidak mungkin akan maju kalau kita sendiri. Ya kita harus bersama-sama. Ya seperti dalam tubuh itu kita harus sehat. Tidak mungkin akan sehat kalau satu komponen aja dalam organ tubuh kita ini yang tidak sehat. Diharapkan dari pendidikan dan pelatihan ini dapat terbentuk kelompok-kelompok budaya kerja yang lebih baik lagi, yang nantinya bakal berimbas positif pada pola pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dari Kota Malang, Ahmad Tamin, Tim Liputan, melaporkan. Maka besok sudah tidak harus pakai.